What's up guys? So welcome back to my YouTube channel, Mizan Razik. And sekarang aku dekat hotel Paradis, Paradis Hotel Pavilion. And gak patah lah sebab aku ada exam esok. So aku dekat orang tanya apa equipment aku bila going to travel, pergi holiday. Bukan equipment masa aku baju pun, macam equipment YouTube, drone, travel. So ni dia perfume bag. Tapi ni dia baju, so aku tak nak cerita pasal ni. Aku cerita pasal ni. So mari kita lakai. Alright, so antara lah barang-barang yang aku selalu bawa lah, kamera kan. So kamera yang aku rekodkan ni adalah kamera and Samsung NX1000 mirrorless. Sebenarnya dia dah lama ni, 5 tahun lepas ni kamera. Tapi sebabkan aku tak ada duit untuk beli kamera yang mirrorless, so aku beli yang ni as kamera mirrorless aku lah. Memang, tapi still okay lagi lah eh. And okay, tak apa, aku nak tak perlu tahu eh. Okay, ni dia. Okay, so kamera ni, ni kamera Samsung. Tak pakai DSLR focus. Sorry lah sebab dia autofocus dia tak betul. And dia ni pula apa ni, tripod ni adalah tripod Autopus. Aku beli kat Mr. DIY around 12 ringgit something lah. And tapi okey ni, kukuh. Lepas tu ada tripod, dia ada stud. Tripod ni wajib aku bawa. Tapi aku akan letak kat tepi ni. Ni memang wajib aku bawa untuk tripod, untuk shoot, something like that. So, mari kita tengok bag ni berapa dia. Okay, so ni adalah bag aku yang selalu bawa pergi travel lah, yang wajib bawa. Okay, so dekat atas ni adalah aku ikat drone aku punya racing yang Ninja GoPro. Sekejap aku buka. Start dari luar dulu lah ni. So, ni dah luar ni. Strap dengan bag. By the way, bag ni adalah bag iFlight. Memang bag racing drone. Tapi actually, inilah kopi punya bag. Kopi daripada bag DSLR. Sebab aku pernah tengok fotografer pakai bag ni. Macam kopi lah. Just tambah ni untuk strap drone. So, ini adalah patch. Aku dapat pada ayah aku. Patch, sorry terbalik. Patch Electronic Warfare Support Center. Okay, so tu biarkan lah. Okay, so bag drone. Okay, ni adalah drone. Drone ni, ni racing drone lah. Ni adalah drone jenis Beta 210 daripada Realac. So ada GoPro kat atas ni untuk record, and GoPro Hero 3. Okay, so just like this lah. So tepi pula. So kat tepi ni kita ada dua benda. Satu adalah apa nama ni, back cover, rain cover untuk bag ni. Sebab kadang-kadang tak ada drone sini bila hujan. Tak, biasa lah drone ni bogil kot, mana ada apa-apa ni, apa ni, casing. So that's why kita gunakan rain cover ni untuk cover dia. Bukan cover drone saja, cover satu bag. Okay, ni ni macam sampah ke lah, tapi kalau buat sampah. And yang benda ni adalah paling penting. Aduh. Ni adalah aku punya dari kita tools lah. Tools aku beli jenis pipet untuk iPhone. Sebab drone ni dia perlukan tools yang boleh masuk skru yang jenis micro lah. Nah, ada macam-macam dalam ni lah. Tapi banyak tinggal ke rumah, terlupa dah bawa balik. Terlupa dah bawa. Okay, ni kat Mr. DIY aku dapat. Okay, okay, next. So jom buka dalam. Okay, so kita start dari tepi ni lah. Okay, tepi ni aku ada few pack propeller. Ada windenser, ada apa ni, durable prop. Banyak HQ prop ada. Okay, so let's move to this one. Okay, ini adalah bag DJI Spark. Yelah, dia je Spark. So memang ni memang aku selalu bawa sebab aku nak shoot area lah. Sebab aku ni jenis kadang-kadang fly, tak suka sangat fly. Itulah, kadang-kadang kita nak buat cinematic. So ni aku gunakan ni DJI Spark. Ada 4 bateri, ada controller, ada
kabel, ada apa ni, OTG, ada extra prop dengan charger, tak ada sini charger ni, tak bawa. Okay, so apa ni tak luar lu. Okay, so next, Google. Ni adalah Google VRD2 yang version pertama sekali. Google ni lucu-lucu lah, tulis intron. Okay ni, so tak perlu spesial sangat lah. Google ni adalah Google lah. Next, ni layak kena ada untuk controller. So okay, controller ni adalah Flashkey ICX dengan ada watch punya screen lah. Sebenarnya bukan IMAX punya, ni pada Jinteng punya. So ni stiker je. So memang aku memang Flashkey ni dah lama dah guna. So yalah, Flashkey is the best always. Even aku pergi race kat luar negara pun aku pakai Flashkey. Okay, next. Okay, ini adalah, kau tengok apa ni? Bateri? Bukan. Ini adalah Beta FPV ataupun yang orang kenali sebagai Whoop, Micro Whoop. Okay, dalam ni ada dua Whoop Micro lah. Kalau bagi Whoop berarti yang tu lah, tak faham. Okay, dua Whoop, Micro, sorry ya. Beta 75 Pro, Beta 65S. Okay, ni adalah bateri untuk 75S, ni adalah bateri untuk 75 Pro. Okay, sebab sekarang ni generasi Micro, so that's why aku main Micro. Okay, next. Ni adalah, aku letak antena dalam ni, antena untuk Google. Lepas tu kabel untuk charge Google. And AV kabel untuk pakai external receiver. Okay, banyak lah ni antena. Next, 3 biji bateri, LiPo bateri 4S, 1500, 1500 dan 1300. Aku 4S tak banyak actually, sebab mahal sangat lah. That's why aku ada 3 je. Even tu pun tak cukup banyak. Okay, okay, next adalah, okay, bekas ni banyak agak benda, such as charger. Ni adalah charger untuk Beta FPV, ada bateri 1S untuk pakai multi protocol receiver. Mana dia? Ni multi protocol receiver untuk Flashkey. Ada kabel tie, ada connector, ada tape, ada pisau, ada macam-macam garam ni, USB semua ada. Okay, itu saja yang aku bawa selama ni lah untuk driver ke apa-apa kan, kalau buat video ke seperti tu aku punya equipment lah apa kan. Actually before this aku nak buat, tapi ni just tidak upgrade lah, sebab before this aku pakai DSLR, sekarang aku mirrorless, so update kan. Okay, by the way, before end the video, aku nak thanks to sponsorship aku for the official Sajak's favorite Micro and Xavier drone. So apa-apa soalan ke ataupun planning untuk buat video baru, so korang boleh tinggalkan komen kat bawah. Okay, so don't forget to like, subscribe and share. Bye. So what's up guys, it's me and Kashful and Jen. So hari ni kita orang baru habis exam DCA module supplies. Jujur lah, exam module supplies tu memang fucked up lah. Soalan dia memang bapak meraku nak mati. Tapi tripod tu prinsip. So tak tahu lah. Tapi sekarang ni kita orang dah lebih balik dengan Jen jadi driver, Kashful jadi passenger yang paling menyeronokkan, duduk belakang bapak seronok sial lah. Ini memang time untuk kali terakhir bapak tengah. Kurang esok, kurang